Calon Bupati Luwu Utara nomor urut 4 Muhammad Fauzi melakukan belusukan ke pasar rakyat di Desa Kapidi, Kecamatan Mapadeceng, Minggu 20 Oktober 2024. Kehadiran calon bupati nomor urut 4 ini disambut oleh ratusan masyarakat setempat yang antusias menyambut kunjungan mereka. Muhammad Fauzi yang akrab dengan sapaan abang ini tidak hanya sekedar berkeliling pasar, tetapi juga langsung berinteraksi dengan para pedagang. Ia didampingi anggota DPRD fraksi Golkar Husain, ketua tim pemenangan Ahmad Rida, serta tim relawan memborong habis dagangan sejumlah pedagang kaki lima di pasar tersebut. Barang-barang yang dibeli seperti sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, dan makanan lainnya. Kemudian dibagikan langsung kepada masyarakat yang hadir di pasar Kapidi. Langkah borong dagangan ini menjadi simbol dukungan langsung Muhammad Fauzi terhadap pedagang kecil di desa tersebut. Tak hanya membeli, Fauzi juga menyempatkan diri untuk mencicipi makanan lokal yang dijual di pasar Kapidi, termasuk nasi pecel dan gado-gado, yang menjadi favorit masyarakat pada hari-hari pasar. Kehadirannya membuat suasana semakin meriah, dengan banyaknya pengunjung pasar yang memanfaatkan momen ini untuk bertemu langsung dengan calon bupati mereka. Kehadiran Muhammad Fauzi, yang juga suami Bupati Luwu Utara saat ini, Indah Putri Indriani, terlihat akrab dan hangat saat berbincang dengan masyarakat. Kegiatan belusukan ini juga dihadiri oleh Panwas Kecamatan Mapadeceng serta pihak kepolisian setempat untuk memastikan keamanan dan kelancaran kunjungan. Dari Pasar Kapidi Luwu Utara, Haryanto Sriwiya TV mengabarkan.